Ridwan coba untuk menuju. Oh, lagi-lagi kita lihat Dennis Romanov. Atep sudah masuk, Bu. Ya, dia pergantian ya. Kita lihat Atep sudah masuk tadi setelah terjadinya gol dari Wawan sepertinya. Ya, menggantikan Firman Utina mungkin karena memang ban kaptennya beralih ke lengan Atep Rizal. Oh, masuk kali ini kita lihat Persib Bandung berhasil memperkecil ketinggalan melalui tantan, melalui servis tadi. Sebuah apa yang bisa dikatakan juga kemelut di depan gawang Dennis Romanov. Kecolongan kali ya, ini Berita Bandung Raya. Krimit kembali para pemain Berita Bandung Raya sedikit lengah ketika menghadapi bola-bola dari sayap kiri ataupun sayap kanan. Iya, dan skor 2-1 kali ini, dan kita lihat keseriusan pemain Persib Bandung ketika sudah mencetak gol, langsung membawa bola ke tengah lapangan dan berusaha untuk mengejar ketertinggalan yang masih tertinggal satu gol tentunya. Sebuah umpan tadi baik sekali dari tengah penjuru, dan kali ini tidak bisa diantisipasi oleh Dennis Romanov, bahkan tidak bergerak sama sekali. Ya. Oh, terkena pemain sendiri, Bu. Ya, Bambang sepertinya. Betul. Ada sentuhan ya dari Bambang Pamungkas. Kita lihat di sini. Ya, ada sentuhan sedikit dari Bambang Pamungkas tadi. Dan antisipasi yang tidak bagus.